Hai guys, kembali lagi di Badala Gaming. Nah, sekarang kita selesaikan dunia 7 100% dengan menyelesaikan quest-questnya ya, quest yang terakhir yang kita dapat di stack 5 ini ya. Jadi kita kurang 5, nanti yang satu ada di mana? Ada di sini ya. Kita di lendir sini dulu aja ya. Habitat lendir. Dari sini aja ya, kita ikuti bentar. Pencet. Nah, ini kita ke set quest yang ini dulu aja. Kalian terserah ya, bebas. Kecuali ini, kalau menurut saya ini dulu. Keramuan baru yang senjata atau keramuan dulu. Apa membantu orang ini ya untuk eksperimen si lendir ini ya. Bisa ya mau ngambil sampel. Pindah ke tujuan selanjutnya. Oke. Sini dulu sebelum ke sana. Kita ambil kuncinya dulu ya. Oke. Ambil kunci baru kembali ke tengah sini. Twing. Cepat. Oke, hajar semua muncul lendirnya. Wah, itu. Wow, ternyata makanannya itu ya. Apa emas atau apa itu. Wos, bergabung badala. Dimakan atau bergabung itu badala. Rakus ya, dimakan semua. Diambil semua, nanti kalau kita butuh darah. Oke, witch. Jadi bosnya dong. Nendil Haro bukan. Nendil yang berbicara. Cari semua. Sot. Mau kabur kemana kamu? Oke, sip. Sot. Untuk yang terakhir setan merah. Oke. Nah ini ya, baru keluar set quest lagi. Oke, kita terima setan merah. Muncul satu lagi. Oke. Oke. Sip. Mantap. Oke, sip. Nah, oke ya, rahasia iblis. Iblis merah. Oke. Setuju. Ayo berangkat. Rahasia iblis.
makan semua aja. Kita cari bosnya ya. Sembunyi di sini. Kenapa harus sembunyi? Oh, ini akan membangkitkan setan merah lagi ya. Raja iblis lagi. Setan merah. Setan merah ya, bukan raja iblis. Nah, ini ke bawah dulu. Nah, ini kalian ke kanan dulu ya. Itu di peta ada kelihatan. Nah, kita buka ini. Pasal apa? Petir. Dapat senjata juga tuh. Oke. Langsung aja mencolot. Oke, kita cari semuanya. Mana nih rajanya? Raja iblis merah. Bu, siapa nih yang di sana? Wah. Wah, ini. Setan baru, ampun. Saya kira raja iblis lagi. Ternyata cuma setan biasa. Oke, kita ajar. Ceprot, 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 ceprot. Ceprot, ceprot. Apa tadi ya? Great, my heart is burning with passion. Oke. Sip. Selesai. Nah, ini selanjutnya saya selesaikan side quest ini ya, untuk membuat ramuan. Nah, ini berkaitan ya dengan nanti dunia 3. Untuk menyelesaikan dunia 3 kita harus menyelamatkan apa, Lavi sama Pavi ya, sama Pavi. Nah, sini sebelum kalian membuka segel ini ya, yang side quest yang itu, kalian harus ke sini dulu, ke dapur kecil ini ya, lubang. Nah, ini nanti kalian akan membuat ramuan. Nah, ramuan ini untuk membuka segel ya, segel patung. Jadi termasuk nanti kita bisa gunakan di patungnya Lavi sama Pavi ya. Nah, ini ramuannya di sini. Nah, itu ramuan. Nah, kita tunjukkan ya. Bukan ini. Ini agak sulit. Nah, ketemu. Nah, di bumbu serangga. Oke. Ada minotaur dan lendir. Kita harus mencari minotaur dan lendir. Oke. Lawan minotaur dulu. Oke, dapat daging minotaur. Sekarang lendir. Wah, bosnya lendir, raja lendir. Wah, lebih tebal.
bacot. Nah, mati kau. Oke, kita serahkan. Bisa jus semua bahannya kita masukkan semuanya, termasuk permata itu ya yang kita dapat sebelumnya. Coba apa? Wah, dapat nih. Wah, aku tidak punya pilihan. Wah, dicicipi. Seperti itu, telah ditipu, kira gagal ya. Nah, ini kita, Pak. Terima kasih. Nah, ini ya, kita akan dapat ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, untuk orang yang menjadi batu ya. Jadi, orang yang menjadi batu, kita bisa sembuhkan pakai ini. Oke ya, selesai ya. Nah, ini ramuannya ini ya yang kita gunakan untuk menyembuhkan orang yang jadi batu. Semua orang yang jadi batu. Cuma kita dapat 3 ya, 3 ya berarti ya untuk 3. Untuk Lavi dan Lavi 2 sama ini nanti ya. Akatsuki kalau nggak salah. Kita harus menyelamatkan Akatsuki. Oke. Nah, ini selesai. Kalian baru bisa menyelesaikan side quest yang atas tadi. Itu yang satu belakangan aja nanti. Nah, satu dan lainnya itu berkaitan. Nah, ini baru kita bisa ke sini. Nah, kalian jangan ke sini dulu, ini belakangan ya. Segelnya ini. Ini kalian kesini dulu, lawan aja semuanya, bebas enggak, kanan atau kiri dulu terserah kalian. Sip. Ada lagi kedorong ya, sangar nih jurusnya, gak tebel nih, iblis kuno. Sip. Ini dia. Nah, ini dia patungnya ya, ada pedangnya. Pada bahan spesial. Nah, ini kita kasihkan ya, lebusan mendir lahar. Kita kasihkan. Nah, ya kan. Wih, langsung dapat pedangnya. Tes. Oke. Kita harus lawan ini ya. Kita dulu mengungkapkan identitas. Nah, identitasnya kita tanyakan.
Akayuki ya, Akatsuki. Kayak Naruto aja. Ya lupa ya saya. Saya enggak salah pernah punya karakternya ini, hero-nya ini. Aku akan mengalahkan mereka. Squad itu. Oke, ayo kita latih tanding. Oke. Kita tanyakan hadiahnya. Nah, gitu dong. Ini adalah aku. Bergabung dengan kelompokmu. Yang kamu tertarik. Oke, kita terima ya. Nanti kita dapat itu ya. Kayuki. Wah, Bewan ternyata. Oke. Saya selama 500 tahun. Wah, kalah dong. Menang dong kita. Wah, pemanasan. Lawan lagi. Apa kita lakukan? Wah, naik level ya dia. Naik level. Udah berubah lagi jubahnya. Setiap naik level memang seperti itu ya. Karakter kita pasti akan berubah. Kostumnya juga. Oke. Yang terbaik. Wah, terakhir nih dia berubah lagi. Nah, ya kan. Ini berarti udah level 5 nih. Apa levelnya? Oke. Stop aja terus aja. Ya. Eh, badalai. Gak kena. Nyah. Mantap. Oke. Oke. Kita dapat lagi. Tapi kalau nggak salah ini saya udah punya ini ya. Kayu ini. Dari gacha-gacha itu dapat. Oke. Selesai ya. Nah, ini kalian udah menyelesaikan yang tadi, yang penting ramuan tadi ya. Itu kalian bisa langsung ke dunia 3 untuk menghidupkan Lavi dan Pavi di 3 stack 4 kalau enggak salah. Ya sama, termasuk ramuannya dapatnya di situ, buku ramuannya. Oke, nah ini tinggal ini kenapa lama banget ya dari tadi? Nge-lag ini jaringan saya mungkin. Nah, tinggal set quest terakhir ini menuju 100% di dunia 7. Dapat kostum baru. Ya kalau kalian mau pakai kostumnya, kalian harus pakai hero utamanya ya. Kostum yang didapat. Oke, terakhir nih. Lama banget nih loadingnya, tumben. Gak lemot nih. Gang yang tidak diketahui. Oke. Nah, gak kecut. Tekan tombol. Oke, selesai. Gampang ya. Shoot. Ini kita dorong. Selesai ya. Kita dorong. Kita tekan ya tadi. Tinggal lari aja. Eh, badai lain nabrak. Nah, apa ini? Tunggu rezeki. Nomplok badai tukang jarah ya. Ternyata ini tukang jarah.
Kita bantu tukang jarah nih. Oke. Ini buka dulu. Oke, masuk ke sini ya. Ini kalian ambil pinya, tekan. Terus buka dulu, lempar dulu aja nih. Buka, push, ambil, langsung kita bomkan. Oke. Menemukan apa tadi? Batalai. Loh. Dijebak ya kita ternyata. Badalai dibohongin dong. Ah, penjara jahat ternyata ya. How unfortunate. Wah. Nah, ini baru nih penjara beneran nih. Penjahat nih. Selesai kah? Belum. Oke, kita dapat kota harta. Nah, selesai ya. Akhirnya selesai juga nih ya, set quest-nya semua di tag 7 100%. Nanti di video selanjutnya ya tentunya saya akan menyelesaikan dunia 2 dan 3. Mungkin dunia 3 dulu ya yang gampang, karena berkaitan dengan ini ya. Jadi setelah ini videonya selanjutnya biar kalian bisa urut. Lama banget ini, kenapa ini loadingnya lama? Oke, sip, gak seperti biasanya. Nah, udah selesai semua ya nih. Tuh, udah 100% ini kita klaim hadiahnya. Yuse, bajunya Yuse. Oke ya, udah selesai ya. Nah, ini jadi. Selain itu ya, selain alasannya kenapa saya apa namanya saya kan dunia 7 ya, mungkin ya nanti lanjut saya dunia selanjutnya fokus ke stacknya. Nah, untuk membuka ini juga ya harus menyelesaikan dunia 7 dulu. Nah, ini biar bisa sambil-sambil apa namanya main game sambil menyelesaikan yang di sini ya, dapat hadiah juga. Sip juga ya, kita ini nggak tahu nih fungsinya buat apa, saya belum tahu. Meningkatkan pertumbuhan peralatan, wah ya nanti saya baca aja ya, panjang banget. Nanti durasinya juga kelamaan. Sama ini satu lagi nih. Nah, air terjun ini. Air terjun. Nah, ini. Nah, udah selesai juga ini ya semua. Untuk dapat cermin. Kalian mau apa namanya? Menyelesaikan apa namanya cerminnya itu biar bisa beli item. Oke ya, udah selesai. Nah, nanti
saya akan ke dunia 3 dulu sebelum ke dunia 8. Saya akan dunia 3 sekolah sihir dan dunia 7. Ya, yang belum 100%. Seperti itu ya. Ini dunia 2 belum 100%. Semua belum 100%, dunia 3 ini nanti ya. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Salam badalah.